Ini make 6 box per sayap 1000 per 2 unit sama paslab HD 4.10 untuk ngangkat RT24 sama Twitter ini ya, make Meda. Kotak hitam dunia. Oke, kita ke dalam teman-teman. Tanpa panggung nih teman-teman ya. Oke, spill lebih dekat ya. Monggo, yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu teman-teman. Wow, panas pol. Kartika, kita lihat ya untuk topnya. Ini bawa RT24, per sayapnya ada 6 unit teman-teman ya, ada 6 RT24. Dan ini salah satu box yang sukses ya. Ini acara untuk perang, oke. Maksudnya acara kork-korkan, oke. Ini untuk live sangat rekomendasi. Ini live bisa tebal suaranya, juga banter teman-teman ya. Tapi rawannya ini cancel box ini. Saya ini box yang paling banter adalah box ini. Box seperti ini paling banter, cuma kelemahannya ada di cancel. Tapi sekarang banyak pinter-pinter mensiasati agar menghindari cancel ya, seperti ini teman-teman ya penataannya. Dan bisa dilihat ini make 6 box per sayap. Ini sebenarnya sudah 4 box per sayap sudah banter, ini bawa 6 box per sayap teman-teman ya. Oke, sekarang sudah teknologinya luar biasa. Seorang owner-owner dan juga sound engineer sudah memahami box seperti ini untuk menghindari cancel seperti apa, sudah paham. Oke, dan ini bawa box yang 21 in HDL. Yang ini atau terkenalnya viralnya ini Dargombes, per sayapnya ada make 4 box ini. Dijajar seperti ini, acaranya keren teman-teman ya. Ini backgroundnya langsung gedung di belakang, drama arena langsung di sana LED teman-teman ya. Dan power per sayapnya bisa dilihat, ini Kartika untuk power subwoofernya make 2 power NX20000 Pro seperti ini. 20000 Pro 2 unit sama paslab HD 4.10 untuk ngangkat RT24 sama Twitter ini ya, make QSC CX1102 ini Twitternya mungkin ya. Dan manajemennya ini biasanya make, sekarang Kartika make Marani biasanya kalau terbaru. Oke. Dan ini semuanya untuk set build panggungnya Kartika make RCF. Make RCF, ini drumnya Kartika. Ini logonya Kartika drumnya. Teman-teman. Keren ya. Drumnya Kartika. Dan ini LED-nya lebar. Dan ini, oh berarti ini beamnya ini punya Sultan ya, ini punya Sultan beamnya. Mungkin LED-nya bukan punya Sultan juga LED-nya di belakang. Ini punya Sultan untuk beamnya. Kalau ini ada, sudah ada yang punya. Oke, lanjut ya. Video berikutnya. Oke, ini
Oke, mixer teman-teman ya. Ini anak-anak santri masih di memperbaiki atau mempersiapkan acaranya. Ini di Bondowoso ya, di Pesantren Al-Islah Bondowoso. Oke. Pas 50 meter mungkin ya ke FOH. Dan mixernya pakai yang Midas. Ini teman-teman pakai Midas. Mixernya pakai Midas. Ini acaranya full teman-teman. Acaranya full. Dan ini tempat jokinya untuk lighting dan tempat jokinya untuk sama LED sama audionya di sini. Ini keren teman-teman acaranya. Wow, backgroundnya keren ya. Backgroundnya keren. Untuk lampunya ini semuanya make punya Sultan Audio. Oke teman-teman ya, keren. Ini acaranya di dalam pesantren teman-teman ya, di dalam pesantren Al-Islah Kabupaten Bondowoso. Di sini mungkin masuk ke kecamatan Grujukan mungkin ya. Kalau Grujukan mungkin. Kalau enggak Maesan. Monggo teman-teman ya yang mau hadir. Ini teman-teman santri sudah mempersiapkan acaranya. Keren ya acaranya. Enggak ada atap di sini, langsung backgroundnya gedung di belakang. Oke. Dan kita cek suasana di area pesantren, keren. Pesantren modern di sini teman-teman ya, keren tuh. Keren teman-teman ya. Ada gazebo banyak di sini. Gazebonya banyak. Masjid di sana masjidnya teman-teman ya. Oke, lanjut ya, teman-teman ya.